Selamat sore, selamat berjumpa lagi teman-teman pencinta bonsai dan sahabat bonsai impian. Sore kali ini saya berada di kebun jati. Saya menemukan pohon yang bagus tapi sedikit aneh. Saya tidak tahu ID-nya seperti apa. Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu dan pernah mencobanya untuk dibuat bonsai, nah, tolong kasih komennya di bawah. Ciri-ciri daunnya seperti ini teman-teman. Daunnya tuh halus, tidak kasar, dan bentuknya ujungnya lancip, hampir mirip kayak beringin iprik. Cuman saya yakin ini bukan beringin iprik. Dan ada bunganya seperti ini mau berbunga apa udah berbunga ini saya juga kurang tahu. Mungkin teman-teman kalau pernah ada yang mencoba pohon seperti ini, dan tekstur batangnya tuh seperti ini teman-teman, warnanya coklat, kopi susu. Dan ini persis beringin iprik daunnya, tapi daunnya tuh tebel kayak daun tanaman apa dolar, seperti dolar tebelnya. Cuman bentuknya kok kayak gini ya, ini apa namanya ini. Nah ini lumayan besar batangnya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini nggak kelihatan. Nah, segini batangnya. Dan ini saya yakin kalau besar ini bisa dibikin bonsai dan bagus. Tapi kira-kira tanaman apa gitu namanya? Tolong mungkin para master yang sudah pernah mencobanya bisa share di komen, supaya teman-teman yang lain tahu ID-nya apa ini. Tunasnya berwarna apa ini ya? Oh ini, tunasnya seperti ini teman-teman. Ini tunasnya. Tapi ini jenis tumbuhan apa ya? Mungkin di kamera kayak kelihatan sedikit seperti iprik apa ringin atau apa, tapi ini bukan, saya yakin ini bukan iprik, ringin iprik, bukan juga dolar, bukan juga kimeng, bukan juga apa ya, aduh nggak tahu namanya ini. Di sini teman-teman ternyata ini adalah biji ya teman-teman, dan bisa tumbuh nih. Ini contohnya, ini adalah biji yang jatuh terus tumbuh seperti ini teman-teman, bisa dijadikan bibit. Di sini ada nih beberapa nih yang ini yang tumbuh dari bijinya nih. Ini masih kecil ternyata. Ini dia, ini sama ID-nya seperti ini. Tapi ya itu, saya kurang tahu ID-nya seperti apa. Di situ juga ada. Nah, sebelah sini. Ini juga hasil dari ini. Bijinya yang ke bawah air, jadi ke bawah. Ini teman-teman. Dan kalau menurut teman-teman ini bisa dibonsai atau enggak? Kalau bisa, mungkin saya akan coba ambil yang besarnya sekalian, yang induknya ini. Mungkin lain waktu akan saya ambil, dan saya yakin ini gampang hidupnya teman-teman. Kalau misalnya kita dongkel, ini cepat hidupnya ini.
Dan ini ranting-rantingnya juga lentur, teman-teman, ternyata. Ranting-rantingnya lentur. Jadi bisa dibikin di bentuk-bentuk kayak gimana, di motif-motif seperti apa bisa. Oke. Jadi seperti itu dulu, teman-teman, untuk pohon misterius ini. Saya nggak tahu ID-nya. Tolong teman-teman yang tahu komen di bawah ya, teman-teman, agar kita sama-sama tahu ini pohon jenis apa dan namanya apa. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih semua untuk teman-teman semuanya yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu semangat untuk tanam, menanam, dan berkreasi, teman-teman.